Brigade artileri ke-45 Ukraina mengambil posisi menyerang dari udara. Peluncuran roket ganda PM-21 Great di Voskresenka Oblast menjadi bukti kekuatan Ukraina. Serangannya mampu menghancurkan gudang amunisi senjata Rusia hingga pecah. Bahkan terlihat serpihan senjata hancur dan pecah di udara. Ledakan dahsyatnya pun nampak dari udara, terekam drone pengintai Ukraina. Sebelumnya, Zelensky mengklaim sudah lebih dari 31 ribu tentara Rusia tewas sejak awal invasi ke Ukraina. Ia menyebut bahwa ini invasi Rusia ke Ukraina merupakan perang yang tak masuk akal dan terus membayarnya dengan nyawa. Zelensky juga menyebut bahwa Ukraina masih kuat untuk melawan Rusia dalam invasi ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!